ini di Kelapa Warna ada yang tenggelam dua orang. Makai ganjrung, macam tu. Astagfirullahaladzim. Jalur. Itu tuh, nunjukin. Astagfirullah. Yang dua orang terseret ombak di pantai Kelapa Warna, Kabupaten Lebak. Kejadian pukul 12, terima info dari Bapak Mumu, Kepala Pista Lebak. Dua orang itu adalah berasal dari Sulawesi Utara dengan nama Serpi S. Mondoringin. Kemudian yang kedua adalah LP Orspon Mondoringin. Untuk Serpi, alamat di Pakuwaru, Desa Pakuwaru, Kecamatan Taga, Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan Eli di Kampung Talaitat, Desa Talaitat, Kecamatan Sulun, Terenan, Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk tim SAR yang melakukan operasi pada saat ini, Basarnas Unit Lebak, kemudian Koramil Pangarangan, Polsek Pangarangan, Polairut, Posmat Lanal Banten, Mustika setempat. Untuk sampai sore hari ini masih nihil, mudah-mudahan tidak lama korban bisa diketemukan dalam kondisi selamat.